bisa numpang ngobrol, Pak. Gede, ya. Silakan, saya silakan. Saya Abi, Pak, dari Abi. Jakarta. Saya Gede. Oh, Gede. Oke. Okay. Ya. Saya dengar cerita di sini almarhum kakek Bapak ya. Itu terkenal sekali, ya, Pak. Iya. Ya. Kakek sebetulnya beliau adalah pemuka agama ya, tapi juga sebagai Balian, kalau orang Bali bilang. Kalau modernisasi sekarang medicine man, terus healer. Jauh sebelum orang-orang sekarang mungkin kenalnya dengan Eight Prey Love mungkin ya. Jadi banyak film yang ya? Mengenal film yang dibintangi Julia Roberts kalau yeah. Kalau dulu pernah nonton? Nonton. Otherwise, life too crazy. You lose balance, you lose power. In morning, you do meditation from India. Serious, very serious. In day, you enjoy Bali. Nah sekarang karena beliau sudah 2 tahun almarhum, bapak saya sendiri sekarang harus melanjutkan apa yang dilanjutkan oleh apa yang dikerjakan oleh kakek. Ya. Kalau gitu saya mau nyoba dibacakan garis tangannya dulu boleh, Pak? Boleh. Oke, siap. Siap dibaca? Iya, semoga insya Allah siap. Pak, harus kayak gini ya. Halo Pak. Sorry. Sorry Pak. Ya, senakan. Oke. Wah, iya. Saya sangat senang bertemu dengan Bapak. Saya juga. Maaf, nama. Nama saya Abi Yoga. Abi Yoga. Yoga. Iya. Bapak saya tahu juga. Nama saya Nyoman, Nyoman. Latre. Ya, anaknya dari Pak Kedet Lier. Anak dari Pak Kedet Lier. Oke. Okay. Jadi pertama ini dari garis. Ini namanya pertama garis kehidupan. Garis kehidupan bersih, panjang, dan dalam. Ini berarti udah kehidupan di Abi panjang umur, sehat. Pekerjaan apa mau dilakukan tidak masalah. Keuangan pun cukup, tapi harus hemat. Kadang-kadang ini punya banyak cabang. Kadang-kadang banyak pengeluaran daripada pemasukan. Jangan sampai begitu. Misalnya seperti Abi punya pekerjaan apa sekarang? Sekarang jadi pembawa acara. Pembawa acara, yeah. Bagus sekali. Bisa senyum, yeah. Ya bisa melihat banyak orang, yeah. Itu kebanggaan. Kalau dilihat dari adik punya garis kehidupan yang dalam, panjang, dan bersih, itu udah pasti hidupnya panjang, umur kurang lebih punya umur sampai di sini 90-an tahun. Kalau DAB bisa seperti sekarang senyum, positif, happy, positif. Sekarang ini garis jantung, hati, dan garis cinta. Oke, yang ini di atas. Ya, ini yang di atas ini. Panjang dan dalam adik punya satu garis, berarti jantung hatinya masih sehat. Jadi baik hati, apa namanya, sangat bijaksana. Bagus. Nah sekarang saya bisa juga seperti di Bali bikin ini namanya gelang benang tridatu. Benang tridatu. Ya kalau okay. Dia habis senang saya kasih. Mudah-mudahan cepat jodohnya. Amin. Nanti bulan madunya datang ke Bali. Mari okay, ya. Terima kasih ya. Sampai ketemu. Selamat sore. Ya mudah-mudahan sukses madunya. Ya mari. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Keren banget, aduh gue seneng banget ini ada di Ubud. Karena selain dikasih sama pemandangan atau keindahan alam tadi lihat teras sharing, itu juga keren banget, udaranya juga segar sekali. Terus apalagi dapat homestay yang suasana kekeluargaannya itu kerasa banget, benar-benar erat banget. Terus suatu kehormatan juga udah bisa ketemu sama pamangku. Oke, thank you, sekarang gue istirahat dulu. Selamat liburan.